Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Polrestabes Makassar melaksanakan press release terkait dengan terungkapnya pelaku curas yang terjadi pada tanggal 19 Januari 2024 kurang lebih jam 05.30 di Lampung sini. Kemudian kita melakukan pengembangan, kita tangkap ada dua pelaku yang kita tangkap pelaku di wilayah Goa, yaitu inisial C dan inisial R. Semuanya kita tangkap di Goa. Kemudian dari hasil pengembangan bahwa salah satu diantaranya adalah residivis dan yang satunya lagi telah melakukan kasus pencurian curas ada 5 TKP, 3 TKP di Goa, kemudian 2 TKP di Polrestabes Makassar. Dari hasil penyidikan, dari pelaku telah melakukan proses pencurian yang kekerasan, yaitu dengan cara memaksa pada saat korban turun dari kendaraan, kemudian dilakukan dengan menjambret atau melakukan kekerasan dengan mengambil tasnya secara paksa, kemudian dibawa lari. Dan dari korban yang pertama itu telah hilang ada beberapa, yaitu dalam satu tas ada handphone, kemudian ada laptop dan juga ada belian. Kerugian kurang lebih 250 juta. Dan sudah ada sebagian yang dilakukan penjualan dan hasil daripada penjualannya juga sudah kita bisa lakukan penyitaan. Dokter gigi korbannya? Iya, betul. Korban dokter gigi. Ya. Kemudian pada saat dilakukan penangkapan terhadap kedua pelaku, pelaku ini melakukan perlawanan dan juga melakukan melarikan diri, sehingga kita lakukan tindakan tegas tersebut. Pasalnya, Komandan? Pasal 365, ancaman hukuman 12 tahun.